least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Halo, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel ini untuk info menarik, berita terkini berkaitan dengan artis tanah air. Hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda? Satu lagi info menarik tergempak yang dipetik daripada satu sumber obrolan. Seperti biasa, sebelum saya teruskan perkongsian info ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Hari ini, Samsul dan juga Irah Kazar didakwa sudah bercerai. Namun, apa yang menariknya ini adalah satu respon daripada Kazar Saisi itu sendiri. Tidak angin, tiada ribut, tiba-tiba kecoh di media sosial mengenai desas-desus mendakwa bekas madu kepada seorang pelakon terkenal. Jelita didakwa sudah diceraikan oleh suaminya yang juga pelakon dan juga pengarah terkenal tanah air. Berikutan daripada itu, nama pengarah sensasi Samsul Yusuf dan istrinya Ira Kazar dipetik oleh netizen berhubung dakwaan tersebut. Hantar foto doa. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda ketika dihubungi awal bulan. Sebentar tadi, bapak kepada Ira, yaitu pelakon veteran juga, Kazar Saisi menyatakan dia masih belum mengetahui tentang kabar angin yang sedang hangat diperkatakan netizen ini. Bagaimanapun, Kazar yang berumur 64 tahun itu sempat memberi respon ringkas. Katanya pula, netizen tak ada kerja lain. Di samping itu, pelakon abang Wong Fadil 3 ini turut menghantar sekeping foto potongan doa daripada Surah Ali Imran di WhatsApp. Doa daripada Surah Ali Imran itu membawa maksud, ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Hari ini sebuah blog mendakwa anak kepada pelakon veteran itu sudah pun diceraikan menerusi WhatsApp. Malah dahulu dia dihalau daripada rumah. Lebih dahsyat lagi, ada yang mengatakan si istri itu ada penyakit berbahaya, namun diharapkan hanya kabar angin sajalah. Nah, saudara dan saudari semua, itu sahaja berita ataupun info hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Bantu channel ini supaya dapat berkembang dari masa ke semasa. Jadi sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam info-info menarik terkini. Subscribe channel ini, yang sudah subscribe channel ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Anda semua. Semoga apa yang Anda impikan, apa yang Anda inginkan, semoga termakbul bagi tahun ini. Sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Nah, untuk hari ini ataupun info menarik yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang saya akan kongsikan, berita-berita terkini. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita terkini yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. If you try, you just